dari awal pun gak pernah jauh-jauh jaim-jaim atau kayak gimana. Pasti gue nunjukin ya ini diri gue. Kalau misal lo gak suka ya udah, mau gimana lagi nih gue. Sulit sih. Lumayan. Sulit sih. Terutama aku ya, aku kan pas romantis sama dia tuh kata-katanya jadi, kan. Jadi dia, malahan dia yang jijik. Iya. Jadi gue tuh udah berusaha untuk ya profesional untuk bisa acting gitu. Terus dia yang pasti ketawa dulu tuh pasti dia kayak apaan sih dia. Tapi makin kesini makin ketahuan, maksudnya kayak dia teledoran naro barang, handphone segala macam gitu. Jadi akunya yang lebih sering marah-marah sih gitu. Jadi seperti pertemanan. Jadi kita enggak ada batasan untuk kayak pacaran harus kayak wah apa namanya kayak cemburu-cemburu atau apa kayak batasan harus enggak boleh kesini, ngecek handphone segala macam. Kita aja sampai enggak tahu password kita masing-masing, kita enggak tahu. Karena itu privacy menurut kita.